Halo teman-teman, assalamualaikum. Apa kabar nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Oke, jumpa lagi di channel aku, Putri Sunyoto. Jadi di video kali ini aku bakal mau buat video bongkar isi belanjaan bulanan aku, dan sekalian temenin aku rapi-rapi isi belanjaan. Yang pertama-tama aku mau beresin tisu ini dulu. Mau masukin ke sini. Mohon maaf, masukinnya agak susah, tapi sebenarnya space-nya tuh ini muat. Cuma memang agak susah aja masukin ke dalamnya gitu, dan okay, akhirnya bisa ya. Setelah itu aku mau refill tisu yang sisaan yang tadi, masukin ke dalam tempat tisu ya. Karena tempat tisunya juga udah kosong. Terus langsung kita masukin aja. Dan ini agak susah ya guys nutupnya. Jangan lupa juga ditarik tisunya biar gampang diambil. Langsung kita taruh di meja. Selanjutnya aku mau beresin belanjaan persabunan. Jadi ini ada sabun cuci cair, terus ada pembersih lantai, sabun mandi cair, sabun cuci cair, shower puff, lalu yang terakhir tisu basah. Dan selanjutnya ini adalah bahan-bahan perbumbuan ya, dan stok-stok makanan. Ini ada minyak goreng, saus sambal, abon, susu. Lalu ini spaghetti ya, margarin, susu kental manis, nutrisari, bumbu kari Jepang. Lalu ini ada sambal kacang, sarden, bon cabe, keju slice, sarden lagi, messi. Dan terakhir, sebenarnya aku nih cuma pengen coba-coba aja ya. Ini tuh saus ala-ala Korea gitu. Dan ternyata pas aku bayar harganya bikin sakit hati banget. Jadi daripada kita sakit hati terus, mendingan kita lanjut. Nah, ini tuh permian ya. Kira-kira di sini siapa yang bisa menolak godaan mie? Pasti gak ada yang bisa kan. Jadi stoknya di sini tuh ada mie goreng. Lalu di sini ada mie rebus juga, ada ayam spesial, kari ayam, ada ayam bawang, soto, dan ini aku coba mie ricis, dan terakhir mie gelas. Selesai. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you next time. Bye-bye.